Pekanbaru, Ketua Umum, Datuk Atman selaku Datuk Panglimo Pagar Negeri Bumi Riau PMBR. Menghadiri pertemuan dengan PJ Wali Kota Pekanbaru beserta Aliansi Pejuang Tanah Melayu Riau, bertempat di Mall Pelayanan Terpadu Jalan Jenderal Sudirman, tanggal 27 bulan 10 tahun 2022. Panglimo Datuk Atman didampingi sejumlah pengurus Pagar Negeri Bumi Riau Penber. Dalam pertemuan ini Datuk Panglimo menyampaikan beberapa inspirasi dari masyarakat dan menekankan agar PJ Wali Kota bisa mengangkat marwah Melayu, dan dapat mengangkat seni dan budaya Melayu. Dan terus mendorong PJ Wali Kota dalam menjalankan kepemerintahan di Kota Pekanbaru. Aliansi Pejuang Tanah Melayu berkomitmen membantu program PJ Wali Kota terkait masalah sampah dan sosialisasi kebudayaan dan ekonomi, hal tersebut diucapkan langsung oleh Ketua Aliansi Pejuang Tanah Melayu. Banyak hal yang didiskusikan termasuk dengan masalah banjir yang belakangan ini sering terjadi di Koya Pekanbaru. PJ menjelaskan bahwa terkait permasalahan banjir dan sampah ini memang sudah kita buat perencanaannya bagaimana ke depannya. Oleh sebab itu kami dari PJ Wali Kota mengajak khususnya aliansi ini untuk bergandeng bahu untuk mengawas dan melaksanakannya. Beri kami masukan dan saran, ungkap PJ Wali Kota Muflihun. Kebetulan hari ini saya memang asli Pak di sini, Pak. Lahir saya di sini, bukan baru. Saya besar di Pekanbaru. Ya, sekolah di Pekanbaru. Nah, saya mengabdi di kota Pekanbaru. Karena saya juga memainkan dari yang Pekanbaru ini, Pak. Keluarga saya, Anda harus kakak, Bapak dan saudara saya. Logikanya, saya tidak mungkin saya memandukan keluarga saya di sini, Pak. Kita bikin. Saya ambil saja. Ya, ini. Tidak mungkin. Saya memang. Memang ini tanah Melayu, ya, terbaru. Tapi hari ini kota ini adalah kota yang heterogen. Dominan Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, sampai Papua yang kota ini sepakat di kita adalah orang Melayu. Kan? Oke, dulu kita ke orang Sumatera Utara, tapi hari ini anak terlahir berbaru. Ya. Sepakat di adalah Melayu, Pak. Asal. Hal itu kan apa namanya, bukan baru ini kan kota bertua, ya tuahnya itu dah sama tambah ya, Pak. Ya kita tegakkan marwah, marwah yang mana, ya marwah itu akhlak, sopan dan santun. Nah yang baru kita kasih contoh lah si Persimul ini, kita berbuat itu sama santun sehingga yang lain akan ikut dari yang luar. Dua itu saja kita. Datuk Atman dari PUPR saya mungkin untuk ya hari ini kita ada semangat bersama yang kita duduk bersama hari ini tentunya ke depan ini itu teman-teman sekalian yang banyak sekali ya agenda sampai hari ini masih tertunda mungkin sekitar 20-an agenda dan hari ini juga saya hanya memikirkan sebagai PJ Wali Kota. Jadi saya umpama saja rumah akan Sungai Batang dari finish di Sungai Siak, ya Sungai Luku itu di jalan Pak di, dari Sungai Batang ke Sungai Hangtua itu bersih rapi udah dikeruk. Hangtua sampai ke Jondol itu sebelum Jondol itu ada penyempitan. Bawah. Ini kamera utama. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 izin Bapak salam tangguhnya. 1, 2, 3 baik. Terima kasih. Thank you.
deketin, deketin. Ya, 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 ya. Ya. Jadi, untuk.